Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan, dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada video kali ini kami akan mengulas tentang arti hewan lalat hijau dan lalat putih masuk ke rumah. Simak video ini hingga akhir agar Anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini. Lalat merupakan salah satu serangga yang memang identik dengan sebutan sebagai hewan kotor, pembawa penyakit. Karena serangga ini kerap kali hinggap di tempat sampah serta tempat kotor lainnya, sehingga hal itu menjadikan lalat serangga yang dinilai jorok, dan hewan ini sering ditemukan hinggap di makanan. Untuk itu disarankan makanan yang ada di meja ditutup agar terhindar dari hinggapan lalat. Bukan hanya dikenal sebagai serangga pembawa penyakit saja, lalat juga dekat dengan mitos mistisnya. Menurut sebuah mitos, pertanda kehadiran lalat ke rumah bukanlah sebuah pertanda baik. Mengacu pada kitab Primbon Jawa mengenai lalat yang masuk ke rumah, bahwa kehadiran lalat ini sendiri masuk rumah bisa berarti adanya suatu pertanda buruk. Dari hal tersebut, adapun makna mengenai lalat masuk rumah itu sendiri berbeda-beda, tergantung dari jenis dan warna tubuh lalat. Jika yang masuk ke rumah adalah lalat berwarna putih, yang masuk ke rumah menandakan akan hadirnya perubahan drastis di kehidupan si pemilik rumah tersebut. Namun, jika lalat tersebut adalah lalat hijau yang masuk ke rumah, itu merupakan pertanda bahwa ada seseorang yang mempunyai niat buruk kepada si pemilik rumah tersebut. Mungkin karena faktor iri dengki dengan keberhasilan orang yang ada di rumah tersebut. Apa saja yang Anda alami setelah hal ini terjadi dan setuju tidaknya mengenai hal ini? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.